Hello, welcome to my channel. Kembali dalam dokumentasi ibadah keluarga sektor 2 di kediaman Oma Rosana Magan pada tanggal 1 Mei 2024. Kiranya sektor 2 semakin diberkati dan tetap kompak dalam setiap pelayanan. God bless you all. Bagian yang kita baca malam hari ini itu cuma sampai ayat 29, 30. Nah, di ayat 29 itu ada pertanyaan penting ya kepada Tuhan. Siapa sesama yang dimaksud? Lalu Tuhan menjawab, ya, bahwa dia bukan menjawab dengan pertanyaan bahwa ada seorang yang saudara dan anak-anak, kalau mendengar kata imam, ya pasti di otak kita ini, ya yang ada di pikiran kita ini, pasti seorang pemimpin umat, ya pemimpin umat. Nah pada saat itu, ketika bicara tentang imam, itu tertuju kepada agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan punya imam. Imam itu sebagai perantara umat kepada Tuhan karena perannya sebagai orang yang akan mempersembahkan korban yang dibawa oleh umat kepada Tuhan. Ya salah satu korban yang dibawa umat menghapus dosa. Jadi ada banyak lagi korban-korban syukur. Tapi yang salah satunya itu adalah korban penghapus dosa. Nah itulah tugas imam, dia mempersembahkan. Lalu umat datang kepada imam, membawa korbannya, lalu korban itu dibawa ke Tuhan dalam mesbah. Jangan bisa jadi Allah mbak. Terima kasih.